Ya oke okay, guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama di GZ Channel. Oke okay, guys, gue sangat mohon maaf karena sudah tidak lama upload, hampir 1 bulan lebih guys. Karena gue sangat sibuk sekali dan gue tidak kencun ML guys. Tapi gue malas buat record karena ya tahu sendiri kan, pokoknya hawa-hawanya malas lah. Dan kedua kesempatan kali ini gue akan berikan gameplay Atlas gue dan kita akan berbincang-bincang singkat tentang Mobile Legend kedepannya nanti guys. Ya oke okay. Jadi gue sangat berterima kasih atas 1000 subscriber pertama, dan minggu depan gue akan mengadakan friendly match. Kalau lo ingin bergabung silahkan guys. Oke okay? Kita langsung saja ke videonya guys. Ya oke okay guys, apa kabar kalian semua? Tentu baik-baik saja bukan? Oke okay, dan di season ini gue udah 1000 match lebih ya guys. Bukan berarti gue pensiun ML. Jadi gue itu mau record juga, ini historic juga penuh. Jadi ya gue tunggu time lah. Dan gue mau nunjukin gameplay Atlas gue guys. Dan kita akan berbincang-bincang singkat tentang Mobile Legend kedepannya seperti apa. 4 hari lagi atau 3 hari lagi kita akan terkena season. Jadi rank kalian akan turun di epic ataupun GM ataupun mungkin master ya. Namanya juga season bro. Jadi di sini gua akan nunjukin gameplay atas gua guys. Dan di sini gua combo dengan DJ Khaled dan siapa itu? Alis ya, si Magetang yang sangat nyebelin ini. Dan di sini musuh kita ada Uranus, Belmont, dan Aurora serta Kari dan si kucing Hellcat guys. Nah, di sini gua akan berbincang-bincang singkat. Bang, updatean ML itu besarnya sekitar berapa ya? Seperti itu. Kalau menurut gue sih mungkin sampai 7 giga ya guys. Menurut gue sih, jadi internet gue searching itu mungkin sudah 7 giga malah, mungkin bisa lebih. Karena kedepannya ini animasinya seperti webman itu semua diupdate, seperti tampilan life steal, physical damage ataupun item-item ruang item semuanya pokoknya diupdate. Dan ada revamp hero guys, seperti hero Layla, hero Zilong, hero Mia, Saber, pokoknya banyak yang di revamp guys. Hero-hero yang istilahnya hero lawas ya, ini nggak tahu guys ML mau ngubah atau gimana, nggak tahu. Dapat teman aja bego, apalagi di update ya. Pokoknya intinya main aja lah. Oke, di sini gua sering bersama temen gue ini guys, satu squad gue namanya Alfian, ini menggunakan Yuzhong. Sakit sih Yuzhong, tapi kedepannya mau di nerf guys Yuzhong ini, karena ya tahu sendiri lifestyle-nya itu pedes banget sih. Dan sini gue kumpul dengan si Yuzhong, sakit sekali lah pokoknya. Oke guys, dan disini gue sangat bersyukur sekali atas 1000 subscriber pertama gua. Gua tinggal 1 bulan udah 1000 subscriber aja lah ini channel. Mantap lah pokoknya. Gua sangat bersyukur, gue sangat berterima kasih buat lo semua ya, yang sudah setia dan support kepada channel GZ channel ini. Dan kedepannya nanti gua akan menarikkan channel ini, dan gua ngadain friendly match ini 16 slot guys. Dan ini adalah templatenya, lo bisa lihat. Kalau ingin coba squad lo bisa gabung di friendly match ini. Gua udah setiain linknya untuk ngechat gua guys. Dan nanti gua akan buat sistem breakout ataupun gue siarin di semifinal ataupun final nanti kedepannya. Ya kan buat hitung-hitung apa itu coba squad lo lah.
Dan di sini bar pertama guys, bar pertama si Atlas ini nyelamatin si apa, Naga Zuzong sama DJ Khaled. Bayangin kalau nggak ada Atlas pasti rata lah. Lo bisa lihat kena stun si, ya si siapa itu, si Aurora ini. Kalau kena geprek Balmon sih rata sih, kalau ada Atlas kan bisa tilti duluan main timing tuh. Dan ini bar terakhir guys, bar terakhir Atlas. Dan ini bisa lihat ini nyaris semua dan nice, timing yang tepat sekali. Oke, seperti itulah gameplay dari Atlas gua. Dan kedepannya nanti jangan lupa lihat friendly match gua akan ngadain. Dan pokoknya gue sangat bersyukur lah bisa 1000 subscriber, ini lumayan lah. Oke, jadi seperti itulah gameplay Atlas gue. Dan kedepannya nanti gue akan menarikkan lagi channel ini. Ya, stay terus di GZ channel. Jangan lupa istirahat dan jangan lupa pakai masker. Jaga terus kesehatan. Oke guys, salam semangat. Oke, gua GZ channel mengucapkan terima kasih guys. Oke.